Jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Apalagi di tangan driver Okejek. Aku pakai masker dulu. Kok bisa ya? Kita kebetulan ketemu terus. Mungkin kita jodoh, Mas Eno. Bukan. Gue lagi gak ngomongin tentang gue yang ketemu jodoh di Okejek. Tapi ini tentang pengguna jasa Okejek yang dipertemukan oleh driver Okejek. Wanginya sama banget kayak Sally. Tapi ingat, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan aplikasi. Oke, Jack. Dengan Mbak Sinta. Oke, Jack. Ya, dengar. Nggak usah teriak-teriak. Maaf, Mbak. Kirain nggak denger. Ayo bang, cepet pergi dari sini bang. Kalau saya lama-lama di sini, saya nggak kuat dengan perasaan ini. Saya sedih. Sedih? Nggak kuat? Oh, Mbak kelaperan ya, mau makan di sini tapi nggak bawa uang, ya kan? Bukan, Mas. Saya tuh baru diputusin sama pacar saya di restoran ini. Padahal saya masih sayang banget sama dia. Ya udah ya, kita berangkat, Mas. Iya, helmnya dulu, Mbak. Dipakai. Ya. Ganteng juga driver Okejeknya. Sampai, Mbak. Mbak. Udah sampai mana, Mas? Udah sampai rumahnya. Oh, iya ya. Oh, cepet banget sih. Mbak, kamu turun. Helmnya boleh dibuka loh, Mbak. Oh, iya. Ini helmnya, Mas. Iya. Tadi bukannya abis diputusin sampai nangis-nangis, sekarang kok udah senyum-senyum segala. Kan saya udah dapat gebetan baru. Oh iya? Cepet amat move on-nya. Kalau boleh tahu siapa gebetan barunya? Mas Eno. Siang. Oke, Jack. Mas Rama ya? Mas, kalau mau di-cancel nggak apa-apa loh, Mas. Kalau nggak jadi. Mbak nggak lihat tulisan ini. Hah? Rangga dan Cinta menikah? Loh, Mbak kenal sama Cinta? Ya, tahu di film. Aduh, Mbak, bukan Cinta di film. Ini Cinta pacar saya. Ya udah, Mas. Ntar juga ada penggantinya. Ya. Gue cucur di atas meja. Meja disimpan dekat jendela. Hatiku hancur karena cinta. Cintaku tulus dibalas dusta. Mantan Mas emang yang mana, Mas? Yaelah, anak sekolah main bola kaki. Yang perempuan lah, Mbak. Masa yang laki? Iya, iya. Ini, Mas. Mas pasti putus gara-gara miskomunikasi. Hah? Si kumis lebat pengen makan tahu. Mbak hebat. Mbak kok tahu? Ya, ngobrol sama Mas aja ribet kayak gini. Oke. Udah sampai, Mas. Loh, cepet banget sih, Mbak. Kan saya belum selesai curhat sama Mbak. Ya, Mas, saya kan
driver ojek, Mas, bukan tempat curhat. Ya, tapi Mbak enak loh diajak curhat. Iya, sayanya nggak enak dipantunin mulu. Kasih ya, Mas ya. Eh, tunggu dulu. Lionel Messi dari Barcelona. Bambang Pamungkas makan pepaya. Iya, iya. Makasih ya, Mbak Rana. Iya, udah iya, dengerin iya. Curhat saya. Iya. Thank you, Mbak. Oke, Jack. Oke. Kok Mas Eno lagi yang jemput saya? Ah, Mas Eno sengaja ya nungguin orderan saya. Enggak kok, Mbak. Kan memang sistem orderannya seperti itu. Ah, udah nggak usah malu-malu. Sengaja juga nggak apa-apa kok. Enggak, Mbak, beneran. Kalau misalnya Mbak mau cancel orderan ini, terus mau ganti driver Oke Jack yang lain juga bisa kok. Enak aja cancel. Tadi aja nyarinya udah 2 jam.